Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Mah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Mah Kampung. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali lagi hadir dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melihat perkembangan dari tanaman durian yang pada musim kali ini sudah mulai persiapan panen, yaitu proses berbunga, khususnya durian montong yang ada di belakang rumah. Nanti kita lanjut melihat hasil dari kita perawatan tanaman durian dengan jenis durian montong yang sudah kita tanam kurang lebih sekitar 7 tahun namun belum berbunga. Apakah pada kesempatan kali ini sudah ada perubahan dan panen? Nanti kita tunjukkan. Sekaligus nanti kita akan menunjukkan tanaman durian yang kemarin kita rawat menggunakan pupuk organik yang kita buat dari rebung, fermentasi rebung. Tadi sudah kelihatan ada yang mengeluarkan bunga untuk rantingnya. Udah durian tersebut masih pendek dan kecil, nanti kita tunjukkan. Namun terlebih dahulu sebelum kita lanjut, tidak lupa kami sampaikan selamat sore, semangat pagi. Mari kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam membangun nutrisi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Dan juga kami tidak lupa selalu meminta kritik saran serta dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini, biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat Mah Kampung, untuk video pada kesempatan sore hari ini kita mulai dari tanaman durian. Yang ada di depan kita ini adalah jenis durian montong yang sudah beberapa kali panen, dan musim kali ini juga sudah mulai proses berbunga. Untuk bunganya sudah mulai kelihatan seperti ini di ranting-ranting di bagian bawah, kemudian di sini juga di bagian ranting atas juga sudah mulai kelihatan untuk bunganya. Nanti ini di atas juga kelihatan, di bagian pucuk juga sudah mulai kelihatan untuk bakal-bakal bunganya. Di sini juga di ranting yang kemarin juga panen dan buahnya juga besar seperti ini. Untuk perawatan awal di proses berbunga ini, kita sirami kemarin pokok-pokoknya dengan air setengah selang seperti ini. Mengingat kemarin sempat turun hujan namun hujannya tidak terlalu besar, gerimis, jadi kita khawatirkan tanahnya kering dan mengibatkan durian ini rontok bunganya. Jadi seolah kita berusaha kita perawatan dengan kita siram, semoga insya Allah durian bunganya ini jadi dan tidak rontok. Nah, ini adalah jenis durian montong yang sudah panen pada musim kali ini keempat kali. Kemarin musim yang lalu panennya ada 13 butir dan buahnya juga besar. Ini jenisnya adalah jenis durian montong oren. Baik, kita lanjut, kita lihat perkembangan dari tanaman durian yang proses penanamannya hampir sama dengan ini namun belum berbuah pada sampai musim kemarin. Apakah musim kali ini juga sudah mulai persiapan panen, yaitu proses berbunga? Kita lihat, kita tunjukkan ke sana, karena kemarin juga kita rawat untuk durian tersebut. Untuk perawatannya bisa dilihat di video kami sebelumnya. Langsung kita lihat ke pokok-pokoknya. Langsung ke pokok buahnya.
Nah, ini adalah durian yang kemarin kita rawat, sudah kita tanam 7 tahun, namun belum panen. Maka musim kali ini sudah persiapan panen. Kita lihat, kita dekati. Nah, di sini alhamdulillah pasca kita rawat kemarin menggunakan pupuk organik, dan juga kita bersihkan lahannya seperti ini. Kita semprot untuk batang, ratis dan daunnya. Pada kesempatan musim kali ini sudah mulai ada perubahan, ada tanda-tanda sudah mulai mengeluarkan bakal-bakal bunga atau persiapan panen. Nah, ini kelihatan seperti ini. Kemudian di ranting bawah juga seperti ini. Di sini sudah mulai kelihatan. Nah, ini adalah bakal-bakal bunga yang sangat kita nanti-nanti, kurang lebih sekitar 7 tahun, karena durian ini sudah kita tanam cukup lama berbarengan dengan durian yang pertama tadi. Durian yang pertama tadi sudah 4 kali panen pada musim kali ini, namun belum untuk yang ini. Proses penanamannya bersamaan namun belum panen, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah mulai belajar panen dan ada perubahan. Alhamdulillah ada peningkatan. Pasca durian ini kita perhatikan atau kita rawat. Untuk perawatannya kemarin, untuk pohon yang ada di dekatnya kita potong, berupa pohon mahoni dan juga pohon ketela pohon kita potong. Selanjutnya untuk lahannya kita bersihkan, kita pupuk menggunakan pupuk organik untuk bawahnya. Kemudian batang dan daunnya kita semprot menggunakan gandasil daun, kemudian matado, dan kita tambahi dengan gandasil daun. Kemarin alhamdulillah ini ada perubahan seperti ini. Untuk penyebaran belajar bunganya ini di ranting bawah ada 1, 2, 3, 4 ranting sudah mulai belajar berbunga. Kemudian untuk perawatan di musim kemarau ini, lahannya kita siram seperti ini, seperti yang tanamannya pertama tadi. Mulai kemarin turun hujan, jadi kita sirami. Harapan kami insya Allah untuk bunganya ini tidak rontok dan jadi. Kita sirami seperti ini menggunakan pipa atau selang. Kemudian untuk pohonnya kemarin kita bersihkan dari kerak-keraknya dan kita semprot. Tapi selanjutnya kita tunjukkan untuk tanaman durian dengan jenis-jenis montong yang kemarin kita pupuk menggunakan pupuk organik yang kita buat dari rebung, yang pada musim kali ini kita tadi melihat sudah mulai belajar berbunga, pohonnya kecil. Kita tunjukkan, kita langsung ke pokok pohonnya. Nah, ini adalah jenis durian montong yang kita sampaikan tadi. Pohonnya masih kecil, pendek, namun kemarin kita siram dengan pupuk organik, dengan jenis pupuk organik cair yang kita buat dari rebung. Ini buktinya ranting pendeknya sudah tumbuh dengan bunga seperti ini. Namun nanti kita tetap kita hilangkan bunga ini, mengingat untuk pohonnya belum begitu tua. Kita khawatirkan nanti pohonnya tidak kuat dan stres, bisa membuat batangnya mati. Tentunya ini kurang pengairan, pohonnya tidak terlalu kering. Nanti kita sirami di sini juga. Jadi belajar berbunganya satu ranting ini ada 1.1, kemudian di sini juga sudah mulai kelihatan 2. Jadi yang sudah mulai belajar berbunga di pohon ini, pohonnya cukup kecil pendek seperti ini. Kita tanam 2 sampai 3 musim sudah mulai belajar berbunga atau panen. Untuk pohonnya masih kecil seperti ini. Jadi kemarin kita siram dengan pupuk organik yang kita buat dengan dari rebung yang kita haluskan, kita tambahi dengan air ri, dan juga kita tambahi dengan gula merah yang kita haluskan juga. Kita siramkan beberapa bulan yang lalu. Ini sudah ada
perubahan jadi seperti ini. Pupuk rebung, organik rebung ini juga sangat manjur dan top sekali untuk proses kesuburan durian dan merangsang durian tersebut cepat panen seperti ini. Untuk daunnya tidak terlalu subur, tampak kelihatan kering karena kurangnya air. Ini musim kemarau, airnya belum maksimal, jadi daunnya tidak terlalu subur seperti ini. Jadi nanti langkahnya yang pasti harus kita persiapkan lagi untuk pengairannya, untuk menunjang durian ini tetap tumbuh subur walaupun di musim kemarau. Baik sahabat tani dan sahabat Mak Kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini seputar kita melihat perkembangan dari tanaman durian montong yang kita tanam di belakang rumah. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam membuangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.